Assalamualaikum. Kembali bersama Pak Jreng Keluyuran untuk berkulineran di Rawon Pak Pangat, Wonokromo, Surabaya. Bagaimana keseruannya? Mari kita lihat dulu. Rawon Pak Pangat ini seperti yang kita lihat, ini suwir dulu dagingnya, biar kita yang tua-tua ini tidak kesulitan ya untuk mengunyah. Rasanya juga mantap. Dan ini sudah buka, ada di tempat Gampang Gundrun di Surabaya Sidoarjo, Pasar Wonokromo, mantap, BTC, Ruko Lotus, Jalan Ketintang Baru Selatan, Ruko Delta Niaga Utara, dan Ruko Purimas. Silakan kalau jujur mau mampir dan menikmati mantapnya rawon suwir Pak Pangat. Kebetulan ini Pak Jreng lagi mencoba di rawonnya Pak Pangat yang berada di Ruko Lotus Jalan Ketintang Baru Selatan. Tidak hanya rawon dulur-dulur, bagi yang ingin mencicipi masakan lain silahkan, ada rawon krengseng, ada nasi rawon campur, nasi rawon kering, dan lain-lain juga. Terima kasih bagi dulur-dulur atau kawan-kawan yang sudah support dengan subscribe dan like dan komen. Bagi yang belum, monggo silakan untuk menambah semangat Pak Jreng dalam berkonten. Lanjut. Ada tiga ibu. Iya. Tambah nasi putih tunggal. Iya. Kerupuknya pinter. Kerupuknya satu. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum.